Okay, so kita berada di subtopik 1.4. So subtopik 1.4, apa yang ada kat sini adalah logarithmic function. So untuk logarithmic function ni, dia adalah function yang apabila fungsinya ada log. Okay, selain daripada log, mungkin dia boleh jadi ln. Ini adalah natural logarithm. Okay, dia punya description je. Let B be a positive number with B greater than 0 and B not equal to 0. So the logarithmic function with base B denote by Y equal to log B X. Okay, so B itu sebenarnya adalah base. Okay, so kita punya penulisan kita macam ni lah. Y sama dengan log B X, yang mana dia kata B ini mestilah lagi besar daripada kosong, ataupun B itu adalah nombor-nombor apa-apa nombor selain daripada kosong. Okay, tak boleh base ni jadi kosong, ataupun tak boleh base ni kurang daripada kosong. Okay, mat error, dia tak boleh kira. So dekat sini kita ada satu box yang mana-mana box ni nak terangkan secara kasarnya apa yang perlu ada dalam graf logaritmik ni, graf log. Pertama sekali, grafnya always intercept at 1, 0. Dia sentiasa intercept dekat 1, 0. X nya 1, Y nya 0. So kalau anda boleh try guna calculator, apabila X nya 1, log 1, anda akan dapat dia punya jawapannya adalah 0. Okey, tak kisah base-nya berapa. Ni tak kisah. Base ni nak buat 10, 0.3, 0.5, 2. Tapi dia punya nilai X-nya 1, semuanya akan mesti dapat 0. Okey. So because log 1 is always 0. Jadi semua graf kita akan terintercept di 1, 0 lah. Okay. Lepas tu dia kata never touch X equal to 0. Dia kata tak boleh sama sekali menyentuh X sama dengan 0. Okay. So tak boleh sama sekali kita tekan, kita letkan X ni sebagai 0. Cuba awak tekan calculator, log 0, dia akan kata mat error, undefined. Undefined lah, tak boleh dikenal pasti. Tak ada jawapan untuk nombor ni. Bermakna tak boleh berlaku sama sekali X ni dilihatkan sebagai 0, never touch. Okay. So untuk dia punya grafnya, domain dan range-nya akan terbentuk seperti ini. Domainnya adalah X greater than 0 dan range-nya adalah all real number Y. Okay, untuk dia punya nak lukis graf dia, kita ada dua type. Type yang pertama, apabila base kita tadi tu adalah in between 0 and 1, di antara 0 dan 1. Di antara je, 0 dengan 1 tu tak boleh ada tanda sama dengan. Okay, kalau di antara 0 dan 1 ada pelbagai nombor lah, nombor yang kecil-kecil lah. 0.11, 0.2, 0.58, 0.7 dan sebagainya. Nombor-nombor yang macam ini adalah type pertama. Okey, kalau kita perhatikan contoh yang pertama, dia punya Y dia adalah sama dengan log base-nya 1/2X. Yang kedua adalah Y sama dengan log 1/4X. Okey, kita tengok dekat sini. So, 1/2 adalah sama dengan 0.5 dan 1/4 adalah 0.25. So, lihat macam mana dia lukiskan dia. So, first sekali, kita tahu intercept dekat sini adalah intercept yang wajib, iaitu interceptnya di 1.0. Sini pun 1.0. Okey. So, 1.0 kat sini intercept wajib. So, satu lagi tempat adalah tempat yang never touch. Never touch tadi dia ada kata dekat atas adalah never touch X equal to 0. So, X equal to 0 sebenarnya adalah paksi Y ni lah. Ada dekat paksi Y ni.
Okey, ni tak boleh sentuh. Kat sini pun tak boleh sentuh. Tengok gambar ni macam sentuh kan, tapi sebenarnya dia tak sentuh pun. Kalau makin dibesarkan, dia semakin dia ada jarak sebenarnya. Okey. So, bila kita punya base kita adalah base yang nombor antara 0 sampai 1, cara untuk melukis dia adalah lukisan dia ni macam, kalau dia penuh, dia macam bentuk U. Tapi dia tak keseluruhan U, dia cuma ambil separa U je macam ni. Okey, mula-mula dia yang atas ni dia di atas dan mendekati paksi Y. Lepas tu dia semakin menjauh lah. Okey. So macam ni, dia mendekati paksi Y. Lepas tu dia melalui intercept, lepas tu dia terus ke bawah. Okey, yang 1/4 ni pun sama, daripada atas turun ke bawah. Okey, antara dua ni kalau di compare, dia punya shape dia seakan sama, cuma kalau nombor base itu lagi kecil, dia punya bengkokkan itu lebih dalam. Okey, bengkokkannya lebih dalam. Kalau yang ini dia agak besar. So bayangkan kalau kita punya base kita 0.9, contohnya log 0.9x, gambarnya nanti lagi kasar lah. Dia lagi jauh daripada origin. Kalau macam ini ni, dia lagi dekat dengan origin. Okay. Kalau lagi kecil nombornya, dia lagi bengkok tu macam dah nak jadi bentuk segi empat dah. Okay. Okay, so untuk kedua-dua ni, tengok domain dan range-nya. So, domainnya adalah disebabkan domainnya tu never touch zero, tak boleh sentuh zero. Tapi nombornya makin dekat dengan zero, so kita katakan dia greater than zero. Lagi besar daripada kosong, boleh jadi domain. Satu jadi domain, dua domain, tiga domain. Dan range pula adalah all real number Y. Semua real number Y, sentiasa garisan log tu sentiasa akan jumpa. Sama juga untuk yang kedua. Okey, kita tengok yang belakang sekali ni. Kita ada tambahan untuk soalan ni. Awak ada apa tu? Ada log ditambahkan dengan movement. Movement up. Ada up 2 unit. Okey. So, soalan ni sebenarnya datang daripada contoh yang ni. Okey, perhatikan. So, ini adalah gambar asal untuk log. So, mula-mula kita kena ignore dulu dua ni. Ignore tu bukannya ignore terus sampai habis buat soalan ni. Dua ni ignore je. Ignore tu sementara awak melukis graf log. Sebab agak susah kalau kita nak campur sekali dua ni dalam kita punya kiraan. So, first kali ini adalah graf log 1/4x. So, bila graf ini dinaikkan 2 unit ke atas, okay, koordinat yang intercept ni akan pindahlah. Kalau sini 1.0, so dia akan berpindah kepada naik 1 unit, naik 1 unit kat sini. Okay, so interceptnya akan ada dekat sini. Iaitu dia berpindah menjadi 1.2. Okay. Lepas tu garisan never touch. Garisan never touch ni disebabkan dia menegak. Dia pun sebenarnya konsepnya dia pun naik 2 unit. Tapi disebabkan dia ni menegak, dia dah tak nampak lah pergerakan graf never touch itu. Padahal sebenarnya graf never touch ni pun bergerak juga 2 unit ke atas. Tapi dia tegak kan. Okay, so kalau kita ada negatif kat sini, so kita akan gerakkan dia 2 unit ke bawah. So, daripada situ, domain dan range-nya kekal sama. Okay, domainnya adalah X greater than 0. Sebab dia tak ada bergerak ke kiri ke kanan, dia gerak ke atas sahaja. So, dia greater than 0. Dan range-nya adalah Y element of real number. Okay, beralih kepada type 2. So, type 2, kita ada base kita yang lagi besar daripada 1. So, bila base kita lagi besar daripada 1, kita ada pelbagai nombor lah. Nombor 2, 3, 8, 10, 100 dan sebagainya. Okay, so bila dia greater than 1, okay, contoh kat sini 3, 10, 10, semestinya shape ni akan berubah.
Kalau yang type 1 tadi bentuknya macam nak jadi U. Yang ini bentuknya macam dia terbaliklah, macam nak jadi N. Okey, tapi separa sahaja. Okey. So kita tengok contoh kat sini. First sekali kita kena ingat pasal intercept. Intercept semestinya di 1.0 dan yang kedua dia never touch x equal to 0. Okey. So ini adalah pintasan 1.0 kat sini, ni pun sama. Okey, dan dia ada garisan putus-putus kat sini. Garisan putus-putus ni dia akan berada bersama paksi y. Okey. So dia punya domainnya adalah x greater than 0, range adalah y element of real number. Sama. Okey, untuk kes yang okey, ni tadi lupa nak cakap, kalau nombornya, nombor base itu lagi besar, okey, dia punya bentuknya lagi melengkung lah. Tapi dia masih lagi intercept di tempat yang sama. Okey, untuk kes yang ketiga dia ada negatif. So negatif ini adalah kes log ditambahkan dengan mirror. So sebenarnya dia adalah kes yang ini. Okay, yang ini kemudian di mirror kan, maksudnya dia terbalik lah, dia terpantul. So bila dia mirror dekat sini, secara tak langsung dia akan jadi type 1. Yang mana kalau anda perhatikan sebenarnya dekat sini dia saling berkait lah. Kiranya anda boleh ingat graf yang atas sahaja. Okay, so yang bawah ni boleh opposite kan kita punya knowledge tu. So dia punya domain x greater than 0 dan y adalah all real number y. Okey, kat sini ada exercise untuk melukis graf dan mencari domain dan juga range. So kita tengok grafnya. Okey, pertama sekali untuk graf Roman 1 kita ada graf log. Okey, graf log bersama dengan movement. So kita ada log ditambahkan dengan movement. So dilihat di sini negatif. So movementnya adalah movement down 3 unit. So kalau ikutkan boleh terus je lukis graf yang sebenarnya. Okay. So kalau kita lukiskan dia punya graf. So ni graf asal dia. Okay, kat sini ada intercept dia. Okay, so graf log ni basenya adalah 1/2. So bentuknya adalah daripada atas turun ke bawah. Macam tu. Dia pun naik atas selamanya. Okay, so koordinat kat sini adalah 1.0. Okay, so ni graf log. Kemudian bila dah ada movement, movement tu turunkan ke dia 3 unit ke bawah. So kita punya graf akan beralih lah. Okey. So 1.0 kat sini akan bergerak 3 unit ke bawah, -1, -2, -3. Okey, so dia punya graf dia kat sini adalah 1. Sudah. Okey. So dekat paksi Y ni juga adalah ada juga graf never touch. Okey. Tapi saya tak lukislah sebab dia memang dia berada di paksi Y. So dia punya domain, domainnya adalah x greater than 0 dan range-nya adalah y element of real number. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua, dia kata y sama dengan negatif log 1/5 x. So 1/5 ni adalah 0 point something. So kita punya graf ni sebenarnya adalah graf log ditambahkan dengan ada negatif. So dia adalah graf yang ada mirror. So bila kita lukiskan dia punya basic graf log dia. So
dia punya graf tu macam ginilah mula-mula. Normal je. Okay. So, sini X, sini Y, sini 1.0. Kemudian, bila kita mirrorkan dia, dia akan terpantul ke bawah. So, dia akan jadi macam tu. Sini 1.0, sini X, sini Y. So, dia punya domain dan range X greater than 0, Y element of real number. Okay. Alright, untuk Roman 3. So, untuk Roman 3, kita ada graph natural log. So, natural log ni juga boleh dituliskan sebagai Y sama dengan log E X. Okay. So, log E ni, dia punya nilai dia, E nilainya adalah 2.7. So, bila E tu base-nya adalah 2.7, so dia adalah type 2. Okay, type 2 punya graph. So, kita mulakan. So, dia punya function-nya adalah macam ini je. Sini 1.0. So, kalau type 2, dia akan jadi macam inilah. So, dia punya domain X greater than 0. Dia punya range Y element of real number. Okay. Okay, yang untuk yang last kat sini, yang Roman 4 ni, dia adalah graph apa ni dia ada ni? Dia adalah graph log ditambahkan dengan mirror, lepas tu ditambahkan dengan movement. Okay, so ln X grafnya macam yang atas ni. Okay, saya just sambung je untuk mirror. Mirrornya akan jadi macam mana pula? Mirrornya akan jadi macam ni. 1.0. Lepas tu movekan 2 unit ke atas, dia akan jadi macam ni pula. Okay, dari sini 1, dia akan pindah jadi 0. 1, 2. Okay. So, dia punya domainnya sama je macam atas. X greater than 0 dan Y element of real number. Okay. Okay. So, dekat sini adalah graph beza antara graph logarithm dengan graph natural logarithm. So, yang biru ni adalah graph log, L-O-G, log. Dan yang orange ni adalah graph ln. Kalau awak lihat, shape dia sama je dan dia intercept di tempat yang sama dan dia tak boleh sentuh tempat yang sama. Bezanya cuma dia punya lengkungan sahaja. Okay. Alright, sekarang kita nak tengok untuk exercise bawah ni. Bawah ni adalah exercise untuk natural logarithm. So, ni yang biasalah untuk kes natural log. Dia bagi soalan jenis macam ini. Okay, so kita nak tengok example 1 dulu. So, dalam example 1 ni, kita ada soalan Y sama dengan 2 ln 3X tolak 6. So, kalau anda lihat soalan dekat sini, soalan ni, dia ada sikit perbezaan dengan soalan yang telah diterangkan sebelum ni tadi. So, kalau anda lihat dekat soalan, dekat contoh-contoh sebelum ni, di dalam bracket, iaitu apa tu fungsi selepas ln ataupun log, sebelum ni fungsi dekat dalam ni cuma X sahaja. Contohnya macam dia ada tulis tadi, ln X ataupun ada lagi yang dia tulis log 1/5 X.
Ni maksud saya yang ni ha. Sebelah perkataan loan tu dia cuma gunakan independent variable x sahaja. Okay. Tapi macam mana kalau dekat sebelah loan tu yang dalam bulatan yang saya bulatkan ni, contohnya dia tak nak pakai x, dia pakai lain. Dia pakai 3x tolak 6, dia pakai 5x, bawah nanti ada lagi soalan lain. 3x, 2x tambah 1 dan sebagainya. Okey, macam mana kita nak selesaikan dia? So, dia punya kaedah dia, okey, kita kena faham bahawa pertama sekali kita punya intercept, okey, konsep asal intercept dia, dia cuma boleh intercept dekat 1.0. Okay, dan lagi satu, dia never touch x equal to 0. Okay, dia tak boleh sentuh x sama dengan 0. Jadi, untuk kaedah menyelesaikan soalan yang dia punya dalam bracket ini selain x, kita kena gunakan dua teori ini, iaitu pertama sekali, kita pun kena cari intercept. Okey, kita kena fahamkan balik interceptnya, iaitu interceptnya macam mana kita nak jadikan fungsi itu supaya kita dapat value-nya tu boleh jadi 1. X dekat sini ni, macam mana kita nak, apa nombor X yang patut dimasukkan ke dalam ni supaya ln 2 dia akan jadi 2 ln 1. Okey. So disebabkan itu kita kena letkan 3x tolak 6 ni, kita kena equalkan dengan 1. Okey, cuba tengok eh. Bila saya dah buat jalan kira dia, saya letkan 3x tolak 6, saya equalkan dengan 1. Lepas tu negatif 6 pindah, saya dapat 7. 7 saya bahagikan dengan 3. Saya dapat x dia 7/3. Okey, cuba anda bayangkan kalau saya gantikan balik 7/3 dekat dalam ni. Okey, apa yang akan berlaku adalah fungsinya akan jadi y sama dengan 2 ln 3 darab 7/3 tolak 6. So, dia akan jadi 2 ln. Okey, ni mansuh 7 tolak 6. Dia akan jadi 2 ln 1. Okey, so dia akan dapat y sama dengan 0. Bermakna dekat sini penting untuk kita tahu bahawa kita perlu tahu interceptnya tu berada di x berapa, sebab fungsi kita kat dalam ni tak semudah fungsi yang sebelum ni. Yang ni senang. Okey, kalau macam gini je confirm interceptnya berada pada, kalau x-nya 1, y-nya akan dapat 0. Okey. So, kalau yang macam ini, kita kena ada jalan kira sikit. Kita kena letkan dalam ni sama dengan 1. Lepas tu kita dapat nilai x. Fikir balik, oh betul, dia akan dapat pada koordinat. Okey. So, dia punya intercept dia akan berlaku pada koordinat x 7/3. Kalau x ni 7/3, y akan dapat 0. Okey, ni yang pertama. Okey, never touch pula. Never touch, kita kata yang kalau sebelum ni never touch tu x tak boleh sama dengan 0. So, kita akan setkan juga 3x itu ditolakkan dengan 6 sama dengan 0. So, kita dapat x sama dengan 2. Ini bermaksud fungsi kita ni, okey, kita tak boleh sama sekali gantikan x kat sini sebagai 2. Sebab apa? Kalau awak gantikan juga, 2 ln 3 darab 2 tolak 6, dia akan dapat fungsi awak y sama dengan 2 ln 0. Yang mana ini tak boleh sama sekali berlaku. Never. Okey, dia tak akan berlaku. Jadi, tak boleh sama sekali x awak ni digantikan dengan 2. Sebab itulah benda-benda yang tak boleh sama sekali ni, dia akan jadi titik-titik yang never touch. Okey. So, perhatikan gambar rajah. So, gambar rajah kita, paksi X dan paksi Y. So,
Kita punya, biasanya kita akan lukis dulu garis putus-putus ni lah. Garis putus-putus tak boleh sentuh X sama dengan 2. So dekat sini adalah garisan X sama dengan 2. Lepas tu kita ada titik 7/3.0. So dekat sini adalah 7/3 ni adalah 2.33. Ha, so ni lah dia. 2.33.0. Lepas tu dia adalah ln. Ln ni adalah eksponen yang type 2. So bentuknya daripada bawah naik ke atas. So dia punya domain adalah, tengok domainnya berubah lah. Dah tak jadi macam yang atas-atas tadi. Domainnya adalah x greater than 0 dan y nya adalah y, all y adalah range. Semua y adalah range. Okay. Okay, untuk example 2, dia punya soalan y sama dengan negatif ln 5x. 5x dalam bracket. So, mula-mula kita tengok soalan kita ni. Soalan kita ni adalah soalan log ditambahkan dengan mirror. So, macam biasa, kalau saya, saya akan abaikan dulu sekejap simbol negatif ni. Saya akan buat ln 5x saja dulu. Supaya tak sibuklah kita nak keliru, nak terbalikkan lah apa. So, terus je buat y sama dengan ln 5x. So, first sekali, macam teori yang dah diterangkan tadi, kita kena check interceptnya di titik berapa. So, dia akan intercept apabila 5x sama dengan 1. Kita setkan 1, setkan dengan 1. Satu lagi setkan dengan 0. Okay, intercept setkan dengan 1. So, kita punya kita punya intercept kita adalah pada x sama dengan 1/5. So kalau x kita 1/5, okay, kita masukkan kat sini. Kalau x kita 1/5, dia akan jadi ln 1. So ln 1 nilainya adalah 0. So dia punya koordinatnya adalah 1/5.0. Okay, never touch. 5x equalkan dengan 0. So x sama dengan 0 lah. Okay. So, dia punya gambar rajah. Okay, anda perhatikan dekat sini. So, dekat sini adalah garisan X sama dengan 0. Lepas tu, yang dekat sini adalah dia punya nilai 1/5 ni adalah 0.2. So, sini adalah 0.2.0. Okay, kemudian barulah gambar ni dah siap. Kita dah yakin ni betul. Barulah kita mirrorkan dia upside down. So, kita lihat di sini. Okay. Masih lagi di titik yang sama. Kat sini ni petunjuk kita lah. Kita ni nak pusing tu dekat mana based on intercept ni. So sini masih lagi 0.2.0. Kita terbalikkan dia. So domain dan range ni seperti yang tertera. Okay. Okay, untuk exercise kita ada 1, 2, 3, ada 5 exercise. So, exercise ni kita lihat, saya tak nak buat semua. Kita nak pilih. Okay, first saya pilih B. So, untuk yang B. Okay, ln 2x tambah 1 nampaknya dia tak ada mirror dan dia tak ada movement. So, untuk soalan ni kita boleh terus cari dia punya intercept. So, interceptnya kita akan let 2x tambah 1 sama dengan 1. So, kita ada 2x sama dengan 0. So, x sama dengan 0. So, bermakna sekarang kalau x sini kita settingkan dia sebagai 0. 2 darab 0, 0 tambah 1, 1. Jadi, ln 1 sama dengan 0. So, kita punya interceptnya adalah 0, 0. Okay, lagi satu. Dia never touch. Okey, kita akan lightkan 2x tambah 1 sama dengan 0. So, x kita dapat negatif 1/2. Okey. So, dia punya gambar rajah dia. So, ni adalah paksi x dan paksi y. So, kita nak buat dia punya garisan putus-putus dia. Okey, garisan putus-putus ni dekat negatif 1/2. So, katalah kat sini negatif 1/2.
So kita ada koordinatnya, dia akan apa tu? Apa tu dia intercept di 0, 0, sini y, sini x. So kita punya gambar rajah kita. Okey, macam itulah. So dia punya domainnya adalah df x greater than negative 1 over 2 x element of real number, dan range-nya adalah y element of real number. Okey. Okey, seterusnya saya nak pilih satu lagi soalan, soalan D. Okey, D. Cuma untuk soalan D ni saya nak buat sikit perubahan. Saya nak buat ada movement sebab tak banyak latihan yang ada movement dekat sini. So soalannya saya nak tambah sikit negatif 3x ln x tolak 2. Okey, saya nak jadikan dia y sama dengan negatif 3 ln x tolak 2 tambah 5. Okey. Okey, so first sekali kita tahulah soalan ni dia ada ln, log pun boleh lah, nak dikatakan log. Dia ada mirror. Lepas tu dia ada movement. Okey. So first sekali macam biasa kita nak buat yang biasa je dulu. Kita buat y sama dengan 3 ln x tolak 2. So untuk fungsi ni, okay, so macam biasa first kita nak cari dia punya intercept. So dia punya intercept dia adalah x tolak 2 disamakan dengan 1. So kita dapat x sama dengan 3. Okay, so bayangkan kalau 3 masuk ke dalam x ini. Kalau 3 masuk, dapat 3 tolak 1. Sorry, 3 tolak 2, 1. So ln 1 sama dengan 0. 0 darab 3, 0. So y sama dengan 0. So kita dapat koordinat dia adalah 3, 0. So lepas tu dia punya never touch. So never touch x tolak 2 samakan dengan 0. So x sama dengan 2. Tak boleh sama sekali dalam ni 2. 2 tolak 2 0, nanti mat error undefined. Okay. So dia punya gambar rajah dia. Okay. So gambar rajahnya kita ada koordinat 3, 0. Kita tak boleh sentuh 2 sekejap. Okay, so yang hijau ni adalah garisan yang tak boleh sentuh. Ini adalah garisan x sama dengan 2. Lepas tu dia akan intercept dekat 3, 0. So katalah sini 1, sini 2, sini 3. So dia punya keadaan gambar rajah dia macam ni lah. Okay, so sini adalah 3, 0. Okay, kemudian bila gambar rajah kita tu, pertama kita dah buat, log dah buat. So kita nak buat mirror pula sekarang. So bila kita mirrorkan dia, okay, so kita ada dekat sini. Okay, so dia punya gambar tu, ni dah buat garisan never touch. So dia terbalik, dia kena di sini. Anggaplah kena ya. So ini masih lagi di 3, 0. Okay, kemudian mirror pun dah. So kita nak buat movement. So movement tu dia akan naik 3 unit ke atas. So saya ke bawah ke sikit sebab nak dapatkan koordinat 5 tu. So naik 1, 2, 3, 4, 5. Koordinat kat sini 3, 1, 2, 3.
So garisan intercept masih ada lagi. So bila dia dah naik 5 unit ke atas, daripada 3 kosong dia akan jadi 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. So gambarnya akan jadi cedrah. Dia dah naik ke atas. So ni terus sampai bila-bila, ni pun sampai bila-bila. So koordinat kat sini adalah 3.5. Okay, so daripada gambar ni kita nak cari dia punya domain dan juga range. So DF dan juga RF. So domainnya adalah X greater than 2, X element of real number, dan dia punya range nya adalah Y element of real number. Okay. Okay, mesti ada yang tertanya-tanya pada saya untuk contoh yang tadi tu. Apa gunanya nombor 3 yang dekat depan sekali tu? Okay, so nombor 3 yang diberikan dekat depan sekali soalan tu, dia memberi makna untuk dia punya kelebaran dia punya gambar rajah tu. Okay, contoh eh. Okay, tadi masa permulaan soalan tu kita sedang mencari Y sama dengan 3 ln X tolak 2. So, bila saya plotkan dalam kita punya gambar rajah, okay, yang merah ni adalah dia punya tempat-tempat dia punya line untuk graf ln tu. Okay, perhatikan dia agak mendatar je, biasa normal je. Dia tak boleh sentuh X2 dan dia akan intercept di 3.0. Okay, sekarang ni untuk menunjukkan perbezaan dia, katakanlah kalau saya bagi soalan contohnya tak ada nombor 3 kat depan tu. Okay, so saya punya soalan Y sama dengan ln X tolak 2 sahaja. So, kalau untuk soalan yang bawah ni, kalau anda tengok yang nombor 2 dekat sini, dia punya konsepnya sama, iaitu dia akan intercept di 3.0 dan dia tak boleh sentuh X2. Okay, cuma perhatikan bentuknya. Okay, yang warna biru ni adalah graf ln X tolak 2. Dia punya keadaannya lebih melengkung lah. Okay, lebih melengkung dibandingkan dengan garisan yang ada nombor 3 tadi. Okay, katakanlah saya bandingkan lagi satu dengan saya punya fungsi Y sama dengan 8 ln X tolak 2. Okay, yang warna hitam ni, nampak tak garisannya semakin melebar, dah nak jadi graf tegak dah. Okay, so kalau 8 ni saya ubah jadi saya kecilkan sikit jadi 6. Dia melengkung sikit. Okay, paling kecil 1 lah. Okay, so nombor yang kat depan tu tak ada beri efek pada kiraan, cuma dia beri efek kepada kita punya apa tu, shape gambar rajah tu. Tapi penting tak kalau kita apa tu, kita perlu tahu tak dia punya berapa, dia punya lengkungan tu tahap macam mana? Tak perlu, sebab kita punya expectation untuk chapter ini adalah supaya pelajar boleh melakar. Okey, melakar ni maksudnya tak tepat pun tak apa. So saya nak bagi tahu pasal dia punya constant kat depan ni je lah. Okey, nampak eh? So untuk soalan yang saya tak bagi jawapan, saya akan share dengan anda jawapannya. So untuk soalan A, jawapannya adalah domain F dan domain dan R. Domainnya adalah X greater than 0, X element of real number. Range-nya adalah Y element of real number. Untuk C, jawapannya adalah domain F-nya adalah X greater than 3, X element of real number. Range-nya adalah Y element of real number. Dan akhir sekali untuk soalan E, domainnya adalah X greater than 1/2, X element of real number. Range-nya adalah
Y element of real number. Okay. Okay, so 1.5 ni adalah graf yang terakhir. So dia adalah graf trigo. Sebenarnya ni very simple, kita dah pernah tengok masa sekolah. So untuk graf sin, graf sin kita ada macam gini graf dia. Dia oscillate, dia ada gelombang, ada wave dia. So untuk graf sin akan bermula daripada origin. Okay, bermula daripada kosong-kosong. So dia akan naik ke atas pada pi per 2. Okay, so dia punya sudut je tu 2 pi ni adalah 360, sini adalah 180, sini 90, sini 270, okay, degree. So dia akan berpusing lah. Mula-mula dia akan naik kepada 90 darjah, lepas tu pada 180 darjah dia akan jadi 0. Lepas tu dia turun ke negatif 1 ketika 270 darjah dan naik semula pada 0 pada 360 darjah. So kalau awak tengok sampai sini, okay, sampai 2 pi ni sampai 360 darjah, ini adalah satu cycle lengkap untuk satu sin lah, untuk graf sin. Okay, so dah satu cycle sebutnya, sorry, satu cycle dalam 2 pi radian dalam 360 darjah, full satu cycle. So kalau tengok gambar ni, gambar ni ada 3 cycle, cycle 1, cycle 2 dan cycle 3. Dia boleh jadi lebih lah, okay, sebab ni wave. Okay, kemudian dia ada kat sini untuk cos. Untuk cos pun dia kena ingat sikit lah beza shape dia. Untuk cos bermula, origin dia dekat 0.1. Okay, dia akan bermula daripada atas. Okay, pada 90 darjah dia akan turun ke bawah. 180 darjah dia turun lagi bawah. 270 dia naik sikit. 360 dia naik balik. So dia punya satu cycle bentuknya macam bentuk U macam ini. Okay, so dalam gambar ni kita ada satu cycle penuh, dua cycle penuh dan ni separa. Okay, alright. So dia ada karakter dia. So ni dia punya karakter dia. So untuk sin dengan cos ni dinamakan sebagai wave punya shape sebab dia rolling atas bawah, atas bawah. Amplitude tu adalah yang A tadi dekat fungsi tu. Kalau awak tengok tadi saya ada tulis dekat sini, ni A yang kat depan ni, perkali untuk trigo tu dia pun sama. A tu adalah dia punya amplitude. Okay, so amplitude tu juga sebenarnya adalah ketinggian. Ketinggian dia 1. So katalah awak punya fungsi tu amplitude dia tiba-tiba dia kata 3 sin 2t. So maksudnya dia punya tinggi yang dia boleh pergi paling tinggi tu pergi kepada 3, paling rendah dia boleh pergi pada negatif 3. Okay, macam tu lah, ni ketinggian. Okay, period. So dia punya period dia adalah cycle of length of cycle. So ini sama, semua cycle dia mestilah dalam 2 pi dalam 360 darjah penuh full. So dia punya frekuensi yang B yang ni, ini A, ini B. Okay, 2. 2 ni bermakna dia memerlukan 2 cycle dalam 2 pi radian. Nak 2 cycle dalam 360 darjah. Jadi kalau dalam kes yang ini 360 darjah kat sini, awak kena bahagikan dia. 360 darjah ni kalau bahagikan dia, sini 180, sini 3, sini negatif 3. Dekat sini masih dah dapat satu cycle, kat sini dapat satu lagi cycle. So dapat 2 cycle dalam dalam 360 darjah. So domain dia adalah all t. Kenapa guna t eh? Sebab wave ni selalunya sin dengan cos ni dia akan pakai time. So kita pakai t. Range nya ini akan ikut dia punya a. Negatif a, ft, ini adalah A. Ketinggian lah, yang paling tinggi tu adalah dia punya range dia. Okay, ni ada beberapa contoh kat sini.
Amplitude dia 3, tinggi dia 3, cycle ni adalah 1. So sampai sini mesti full 361 cycle. So betul, 2 domain dah range. Okay, ni adalah tinggi dia 1, dia nak 2 cycle dalam 360 darjah. Jadi kena bahagi eh, dalam 360 darjah tu kena dapat 2 cycle. Okay, ni cos. Okay, so untuk ni saya tak nak tekankan sangat. So untuk tangent, tangent ni tan, graph tan, selalunya sin cos tan. So untuk tan, kita punya graph ada yang kat bawah ni. So tan punya graph lain sikit. So graph tangent ni dia ada tempat-tempat yang dia tak boleh kena. Garis yang putus-putus ni dia tak boleh kena. Okay, so dia punya graphnya akan berlaku di origin. Dia macam bentuk graf kubik sikit, macam graf kubik. Tapi graf kubik okey je, semua boleh kena. Tapi ni dia ada tempat-tempat tak yang tak boleh kena. Contohnya macam kat sini, dia tak boleh kena 90 darjah, tak boleh kena dengan 270 darjah. So dia kena buat ni je lah. Dia just dia never touch tapi dia menghampiri. Okay, so ada domain dan range di situ. Okey, dekat atas ni ada sikit peringatan tentang formula yang kita dah pernah tengok. Ini formula ni rasa sekolah pun dah pernah belajar. Tan adalah sama dengan sin bahagi cos. Cot adalah cos bahagi sin. Okey, cot juga adalah sebenarnya 1 per tan. Okey, sebab itulah dia terbalik pula. Tan adalah sin per cos, so cot akan jadi cos per sin. Sec adalah 1 per cos dan cosec adalah 1 per sin. Okay. Okay, so macam mana nak ingat dia? Yang tadi ni. Apa tu dekat yang ketiga ni? Dekat huruf yang ketiga. Sec jadi 1 per cos sebab huruf C. Cosec akan jadi 1 per sin sebab hurufnya S. Okay, so tu antara tips dia lah. Okay, untuk graf trigonometri.